kita memang di selesai kompetisi itu di bulan Desember tanggal 10 kita coba memberikan semacam relaksasi atau misalnya penyegaran mental. Tapi yang paling bagus penyegaran mental itu adalah berkumpul dengan keluarga dan ada di daerahnya sendiri. Dan kita nggak bikin tuh, kita nggak bikin program di bulan Desember itu. Kita hanya bikin program di bulan Januari, awal Januari kita bikin. Apapun hasilnya nanti, kalau misalnya ada beberapa misalnya pemain yang tentunya mengalami overweight atau misalnya berat badannya melebihi dari apa yang pernah kita buat dari musim sebelumnya, it's normal saya pikirnya. Yang penting ketika mereka datang, mereka dalam kondisi yang tidak 0%. Artinya untuk nendang bola aja nggak bisa, untuk lari juga berat. Artinya ketika kita datang, ketika mereka datang di sini, tentunya adaptasi lagi dengan latihan. Dan kita tahu bahwa musim ini ada pelatih baru, tentunya dengan metode yang beda dengan tahun sebelumnya. Dan ini menjadi pekerjaan kita semua, bukan pekerjaan tim pelatih, tapi buat pemain juga. Kalau mereka misalnya pemain yang profesional, tentunya mereka juga harus mau mengejar itu kalau masalah promosi. Dan saya yakin mereka tahu diri lah untuk itu. Esteban juga datang ke sini, tentunya perlu adaptasi latihan, perlu adaptasi dengan tim juga. Jadi kita step by step. Intinya selama mereka datang, kita akan lebih senang gitu. Kita akan lebih tenang dalam memberikan program latihan. Karena semakin cepat gabung, semakin berkumpul lebih cepat, tentunya akan mempermudah kerja tim pelatih. Yang belum gabung informasinya Malisik ya. Insya Allah mungkin hari Minggu atau hari Senin kita mulai bisa latihan. Kita masih melihat sambil memperhatikan kompetisi yang akan digelar kapan. Kemudian di masa pertengahan itu ada turnamen seperti sekarang yang akan digelar di Piala Indonesia dalam waktu dekat ini. Kemudian nanti mungkin ada Piala Presiden, mungkin seperti itu. Tapi selama kompetisi ini tidak menguras waktu yang terlalu banyak, mungkin kita akan kembali menyesuaikan untuk tetap latihan 1 hari 2 kali seperti itu. Di hari Selasa itu memang kita ada game. Setelah menimbang di tanggal 27 kita main, akhirnya kita akan adakan game internal. Ya apa nanti yang pertama ini apa untuk mulai ya ambil fisik lagi. Nah lama ini ya liburan. Tapi masih ada latihan di sana, tapi beda ya kalau latihan sendiri, latihan sama tim, kita mulai apa adaptasi lagi fisik semua. Bau ini semua banyak kenalan, banyak teman di sini, makanya ini adaptasi pasti cepat. Ya bau. Ada banyak yang sudah main sama dia juga, banyak pemain, Supardi sudah pernah main sama-sama, banyak yang bau. Sudah. Jangan. Persib Bandung.